Islamnya. Kalau Islam aliyun wala yu'la, Islam senantiasa tinggi, mulia, jaya, kapanpun dan dimanapun. Namun umatnya ini bisa melemah, bisa merosot, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Thauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qasatiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hampir-hampir umat-umat akan mengerumuni kalian sebagaimana binatang-binatang mengerumuni nampan makanannya. Di sini Yoshiku menunjukkan hampir dekat waktunya. Umat-umat yang dimaksud adalah umat-umat selain umat Islam, umat-umat kekufuran, dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan selainnya, mereka akan berkoalisi, menyerang, menjajah umat Islam sebagaimana binatang-binatang mengerumuni nampan makanannya. Saling diperbutkan umat Islam, baik manusianya atau hasil buminya dan tentunya agama dan akhlak mereka dirusak oleh orang-orang kafir faqala qail maka salah seorang bertanya kepada Rasulullah wa min nahnu yawma idhin. apakah di hari itu di masa itu jumlah kami sedikit Qala antum yawma Rasulullah menjawab bahkan pada saat itu jumlah kalian banyak akan tetapi banyaknya kalian seperti buih di lautan tidak berbobot tidak ada kualitasnya jadi Banyaknya jumlah itu bukan kebanggaan bagi kita kalau banyak tersebut tidak berkualitas. Sedikit namun berkualitas seperti keimanan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita harapkan. Sehingga mereka jaya disegani oleh musuh-musuh mereka. Namun jumlah yang banyak namun tidak memiliki kualitas akan disepelekan, akan diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Walayanzi annallahu min suduri aduwikumul minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyabut dari dada-dada musuh-musuh kalian rasa segan kepada kalian, rasa takut kepada kalian. Kalau dahulu orang-orang Romawi dan Parsi takut kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan satu bulan. Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan rasa ketakutan kepada orang-orang kafir sebelum bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum perjalanan selama satu bulan berjumpa dengan musuh-musuh musuh-musuh Islam telah diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nusirtu bi syahrin kata Rasulullah, aku diberi kemenangan dengan diberikan rasa takut di hati-hati orang-orang kafir selama perjalanan satu bulan. wa dan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan di hati-hati kalian al-wahn kelemahan fa maka ada orang yang bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah wamal wahn wahai Rasulullah apa wahn itu Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut Wahan yang menimpa kalian adalah cinta dunia dan takut mati Beginilah umat Islam yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka sangatlah lemah, maka kekalahan kaum muslimin di negeri-negeri mereka baik secara fisik maupun Ilmu mereka yang dijajah oleh orang-orang kafir, perang pemikiran yang dilancarkan oleh orang-orang kafir yang korbannya menimpa banyak umat Islam, baik yang tua maupun yang muda, sampai pun anak-anak menjadi korban pemikiran orang-orang kafir. Belum lagi fisik mereka, negeri mereka yang dijajah oleh orang-orang kafir, tiada lain. Penyebabnya bukan kuatnya orang-orang kafir Syekh Abdul Malik ar mengatakan Bukan orang kafir yang kuat namun kitalah yang lemah Bukan orang kafir yang kuat namun kitalah yang lemah Maka di sini ada faktor-faktor utama Yang menyebabkan kaum muslimin lemah Kaum muslimin merosot Kaum muslimin tidak berwibawa di hadapan orang-orang kafir Ya penyebab yang pertama adalah asyirku billah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Kesyirikan merajalela di negeri-negeri muslimin Allah subhanahu wa ta'ala Padahal telah berjanji kepada orang-orang yang beriman Akan memberikan keamanan pada orang-orang yang beriman Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 82 al <coughs> amanu Walam yalbisu imanahum bidhulmin Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun Orang-orang yang beriman Yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, Maka bagi mereka keamanan Dan mereka mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala ayat ini turun Menjadi berat di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum sebagaimana disebutkan di antaranya oleh Al-Imamul Bukhari lamma nazalat al ayah ala, ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tatkala ayat ini turun para sahabat menjadi berat perasaan mereka hati mereka menjadi berat karena mereka menyadari bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dolim. Setiap manusia pasti pernah berbuat dolim. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Ayyuna lam yadlim nafsah, Wahai Rasulullah siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa kama tadhhabun, laisa kama ta'nun." Bukanlah kezaliman itu seperti yang kalian sangka? Adzulmu huwa syirk. Kezaliman itu tiada lain adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qawli luqman libnih. Ya bunai La tu syirik billah inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan Luqman kepada putranya di dalam surah Luqman? Wahai putraku, janganlah engkau mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau berbuat syirik. Karena kesyirikan itu adalah kezoliman yang agung. Maka kesyirikan di dalam ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dimaksud kezaliman adalah kesyirikan. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan tidak mencampur mereka dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman pada negeri-negeri mereka. Sekarang kita saksikan di negeri-negeri muslimin banyak sekali kesyirikan Baik syirik Akbar maupun syirik Asghar tidak terhitung lagi Kuburan disembah Batu, pepohonan dikeramatkan di negeri-negeri muslimin Jimat tidak hanya di kalangan masyarakat Bahkan di pesantren-pesantren para kiainya memberikan jimat Padahal ini adalah merupakan bentuk kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini merajalela di negeri-negeri muslimin. Maka jangan heran rasa aman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita dapatkan. Karena kesyirikan telah merajalela di masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji jika kita beriman dan tidak mencampur keimanan kita dengan kesyirikan, maka negeri kita pasti aman. Keamanan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Negeri yang penduduknya beriman, maka pasti negeri tersebut aman. Negeri yang jauh dari kesyirikan, pasti negeri tersebut aman. Kapanpun dan dimanapun negeri tersebut, sejak zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat, maka sebuah negeri yang lebih dekat dengan tauhid, maka negeri tersebut dipastikan aman. Namun, negeri-negeri Muslimin belum juga ngaca, umat Islam belum juga ngaca. Kita lihat negeri mana yang paling aman saat ini. Adalah negeri yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakatnya jauh dari kesyirikan. Kita saksikan bagaimana di Arab Saudi, adakah kuburan yang dibangun dan dikeramatkan? Tidak ada, apalagi pepohonan, apalagi bebatuan. Adakah imam masjidnya yang pakai jimat? Gak ada, maka negerinya negeri yang aman. Ini adalah bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala di depan mata kita Namun kebanyakan dari kita belum mengaca dan belum bisa mengambil pelajaran Wahum muhtadun dan mereka mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebuah masyarakat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebuah negeri yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bisa dipastikan amalan ibadah penduduk negeri tersebut dekat dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu masjid yang diajarkan di situ tauhid akidah yang benar sudah otomatis amalan sunnahnya ikut amalan ibadahnya akan semakin dekat dengan amalan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala wahum muhtadun dan mereka mendapatkan hidayah dan masjid manapun kalau di situ akidahnya lemah tidak mempelajari tauhid yang benar, bahkan ada praktek kesyirikan, bisa dipastikan amalan ibadah di masjid tersebut menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan amalan-amalan bid'ah. Karena itu sudah satu paket tauhid, paketnya satu paket dengan sunnah. Syirik paketnya bid'ah itu sudah satu paket. Tatkala kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah sunnah kepada kita. Yang kedua, al 'anil kitabi biwa sunnah ala fahmi salafil ummah. Jauhnya kaum muslimin dari kitab dan sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafus saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma bihima Kitabullah wa sunnati Aku meninggalkan kepada kalian Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya maka kalian tidak akan tersesat Dua hal tersebut adalah Kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan selamat selama kita berpegang teguh dengan Kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saksikan semua kelompok, semua firqah yang ada di tubuh umat Islam semuanya mengaku semuanya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tidak ada satu kelompok di dalam umat Islam yang tidak menyeru kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenapa mereka masih terpecah belah? Kenapa di antara mereka amalan-amalannya masih menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiada lain kurang satu pedoman yang ada pada mereka yaitu ala fahmi salafil ummah. Tidak hanya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah namun juga harus dilandasi dengan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau hanya kembali kepada Al-Quran dan Hadis, namun dikembalikan pemahamannya kepada pribadi-pribadi kita, masih kita akan tersesat. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita. Untuk memahami agama ini memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat mereka yang paling paham terhadap maksud Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan kapan ayat Al-Qur'an turun. Maksud dari ayat Al-Quran itu apa? Mereka memahaminya karena mereka hadir menyaksikan langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah umat yang ditaskiah direkomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nasi qorni, thumma Yalunahum. Sebaik-baik umat adalah umat yang hidup di zamanku. Baik pemahamannya maupun amalannya Maka apabila kita Pemahaman kita mau baik, mau benar Maka kita mengikuti pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam Bukan pemahaman para tokoh atau yang lainnya Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda Iftarakatil Yahudu ala ihda wa firqah Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi tujuh puluh satu golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Waftarokatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah. Kulluha finnari illa wahidah. Dan orang-orang Nasrani telah terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan Semuanya di neraka kecuali satu Qalu ya Rasulullah menhum Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Siapa mereka? Siapa golongan yang selamat yang akan masuk surga? man kana ala mereka adalah orang-orang yang seperti aku dan sahabat-sahabatku pada hari ini akidahnya ibadahnya cara memahami Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kewajiban kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW. alaihi wasallam. Tidak boleh kita memahaminya sekehendak kita, maka pasti kita akan tersesat. Kita ambil satu contoh. Ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta Beribadah ke, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang yakin kepadamu. Sebagian golongan dari kaum sufi yang ekstrim memahami kalau orang beribadah, bermujahadah dalam ibadahnya kemudian sampai yakin di dalam hatinya sudah nggak wajib ibadah lagi. Semau gue, mau ngapain aja terserah karena sudah apa? Sudah mencapai derajat yakin. Apakah seperti ini yang dikehendaki oleh Rasulullah? Apakah seperti ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah seperti ini yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak. Inilah contoh dari memahami Al-Quran tidak seperti pemahaman para sahabat-sahabat Nabi. Al-yakin di sini artinya adalah al-maut kematian. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Maka ini yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka terus bermujahadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput mereka. Kita lanjutkan yang ketiga. Sebab merosotnya umat ini adalah hubbud dunya walin fil ma'asi, cinta dunia dan tenggelam di dalam kemaksiatan. Cinta dunia dan takut mati. Siapa di antara kita yang tidak takut mati? Ada yang tidak takut mati, semuanya takut mati. Lalu, bagaimana takut mati yang tercela? Takut mati itu ada dua. Yang pertama adalah karohah al-jibiliyah autobiyah. Yang pertama adalah takut yang merupakan sifat jibiliyah, sifat bawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara tabiat semua manusia takut mati. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka berjumpa dengannya. "Wa man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." dan barang siapa suka berjumpa dengan Allah maka Allah pun suka dan cinta berjumpa dengannya fakultu maka aku mengatakan yaitu Aisyah radhiyallahu anha ya nabi Allah akrahiyatul maut wahai nabi Allah apakah yang dimaksud tidak suka berjumpa dengan Allah itu benci pada kematian tidak suka mati Fakulluna nakrohul maut Semua kita tidak suka mati Benci kepada kematian Fakul maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Laisa kadhalik Bukan seperti itu wahai Aisyah Walakinnal mu'min Iza bushira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi Ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah akan tetapi seorang mukmin jika dia diberi kabar gembira dengan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta surganya maka dia akan suka rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun suka berjumpa dengannya wa innal kafira idza busyira bi adzabilillah wa karihalika Allah wa liqa'ahu dan sesungguhnya orang kafir jika diberi kabar tentang azab Allah Subhanahu wa taala maka dia akan benci tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun tidak suka berjumpa dengannya jadi tanda keimanan seseorang tatkala mendapatkan kabar tentang Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang kafir tatkala mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa benci. Jadi, yang seperti ini uh, tidak merupakan uh, apa benci, tidak suka pada kematian. Jadi, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah cinta dunia yang melupakan. Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang tercela sebagaimana hadis yang pertama kali kita bacakan Hubbud dunya wa karohiyatul maut Cinta dunia dan takut mati Yaitu cinta dunia yang sampai melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Cinta dunia yang sampai melupakan akhirat Cinta dunia yang sampai melupakan Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirat Inilah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita boleh menikmati dunia, kita boleh mencari dunia, namun ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat kita mencari dan menikmati dunia karena menampakkan kenikmatan dunia itu juga merupakan sunnah Rasul. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu an yuro'atarun ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu suka untuk ditampakkan asar pengaruh nikmatnya pada hambanya. Jadi, kalau kita punya rezeki, kita berpakaian, mempunyai tempat tinggal, berkendaraan sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, itu adalah sunnah Rasul. Bukan kita memiliki rezeki yang banyak, namun kita pelit kepada diri kita sendiri. Pakai pakaian apa adanya, kendaraan apa adanya, rumah apa adanya. Ini tidak dibenarkan. Justru yang sunnah adalah kita tampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis-hadis yang menunjukkan kezuhudan atau kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, pakaian mereka ditambal, sepatu mereka penuh dengan lubang, itu karena ketidakmampuan mereka Jadi mereka tidak memiliki harta untuk membeli pakaian dan membeli sepatu Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka Mereka memakai yang layak Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah setelah perang Khaybar Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan karunia kepada Kaum muslimin maka mereka pun memakai nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa berlebih-lebihan. Kita saksikan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai unta. Ya, unta itu adalah kendaraan terbaik tatkala itu. Bukan jalan kaki sah, seorang naik haji naik apapun, bahkan berjalan kaki pun sah. Rasulullah SAW memiliki onta, maka dikendarai onta tersebut. Onta tersebut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak benar kalau mengatakan "saya berjalan kaki ini lebih utama daripada mengendarai onta" atau ketika beribadah haji dengan mengatakan "saya" memakai kendaraan atau fasilitas yang sederhana ini lebih utama daripada memakai fasilitas yang elit belum tentu jadi kita beribadah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak berlebih-lebihan tidak berlebih-lebihan sesuai dengan kantong kita dan ini yang dibenarkan kul wa syarab min ghairi sarafin wala makhilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan ini syarat dalam kita menikmati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala menikmati karunia Allah Subhanahu Wa Taala apapun itu makan dan minumlah berpakaian juga demikian tanpa berlebih-lebihan dan jangan sampai ada kesombongan jadi selama kita memakai fasilitas dunia tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa kesombongan, ketika memakai pakaian yang layak, memakai kendaraan yang layak, jangan sampai kita menyepelekan orang-orang yang tidak bisa berpakaian atau berkendara seperti kendaraan dan pakaian kita. Kalau sampai itu menimpa hati kita, maka tidak dibenarkan. Kemudian, syarat yang paling utama adalah harta. yang ada pada kita jangan sampai melupakan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah al-munafiqun ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dikrillah. hai orang-orang yang beriman janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala Tatkala kita mencari dunia atau tatkala kita menikmati dunia, sedang berrekreasi, sedang menikmati dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang bernikmat nikmat dengan keluarga, ketika terdengar suara memanggil kita hayya 'alashalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan kebahagiaan. Maka, hendaklah kita jangan terlena dengan dunia yang sedang kita cari atau dunia yang sedang kita nikmati. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, yaitu makan, minum, berpakaian, berkendaraan tanpa berlebih, dan tanpa kesombongan, dan juga tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diperbolehkan menikmati dunia tersebut, bahkan. Kita disyariatkan untuk menikmati dunia tersebut. Adapun apabila dunia melupakan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan menjadikan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang tercela, inilah yang akan menjadikan kita lemah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan umat-umat yang terdahulu mengadab umat-umat yang terdahulu dikarenakan limpahan dunia yang ada pada mereka. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Namrud, dan Korun adalah orang-orang dan umat yang diberi keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun rizki yang diberikan kepada mereka bukan menjadikan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru menjadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu menghantarkan mereka kepada kehancuran. Maka umat Islam ini Apabila terus-menerus tenggelam dalam dunia, maka mereka akan mendapatkan kelemahan, bahkan akan mengantarkan mereka kepada kehancuran. Yang keempat, ittiba'u ghairi sabilil mu'minin mengikuti selain jalannya orang-orang beriman mengikuti jalannya orang-orang kafir dan ini juga telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad latattabi'unna sanana man kana qablakum Pasti kalian akan mengikuti tata cara Orang-orang sebelum kalian Shibron bi shibrin bi Jengkal yang kanan sama dengan jengkal yang kiri Hasta yang kanan sama dengan hasta yang kiri Sebagian penerjemah mengartikan sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta bukan demikian karena ba ba di situ adalah untuk memasalah. syibron bisyibrin di dalam riwayat lain asyibru bisyibri jengkal kanan sama dengan jengkal kiri jadi ba itu untuk menyerupakan kalau artinya sedikit demi sedikit itu syai'an fa syai'an ya. Syai'an fa syai'an, fa kolilan. Itu artinya sedikit demi sedikit. Tapi kalau syibron bi atau asyibru bi adalah jengkal kanan sama dengan jengkal kiri. Hasta kanan sama dengan hasta kiri. Dalam riwayat lain disebutkan hadwal kudzati bil kuddah. Ekor anak panah yang kanan sama dengan ekor anak panah yang kiri. Kalau kita lihat, anak panah ada dua ekor, kanan dan kiri sama. Kalau saya membawa anak panah di sini, saya putar anak panahnya, mana tadi yang kanan, mana tadi yang kiri. Tidak ada yang tahu, termasuk saya juga tidak ada yang tahu. Begitu juga jengkal kanan dan jengkal kiri, panjangnya sama. Begitu juga, hasta kanan dan hasta yang kiri, panjangnya sama, besarnya sama. Ini menunjukkan persamaan yang persis umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu, baik cara berakidahnya, baik dalam berakidahnya, cara beribadahnya, dan cara bergaulnya semuanya apa yang diikuti yang jelek-jelek dari umat terdahulu akan diikuti hatta dabbin la ladahtumuh sampai apabila umat-umat tersebut mereka masuk ke lubang bob maka pasti kalian akan mengikutinya bob itu binatang padang pasir yang hampir mirip dengan kadal bob ya dop itu lubangnya bau ya itu untuk safety pengaman dop jadi kalau ada binatang yang menyerang dia dia masuk ke sarangnya maka menjumpai bau tersebut nggak jadi masuk lupa bawa masker binatang pemburunya lubang Bob itu di dalamnya berkelok-kelok ya, membingungkan jadi kalaupun yang memburu itu pakai masker masuk ke dalam bingung lupa bawa GPS Lubang yang bau dan penuh berkelok-kelok ini Kalau umat-umat terdahulu masuk ke lubang ini Pasti umat Islam juga akan mengikutinya Masuk ke lubang bob yang gak ada gunanya Para sahabat mengatakan bertanya kepada Rasulullah Al-Yahudu wa Nasara Wahai Rasulullah Apakah umat yang engkau sebut ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Para sahabat heran. Adam, ayo silahkan. Kita lanjutkan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al -Yahudu wa Nasara, apakah umat-umat tersebut adalah Yahudi dan Nasrani? Mereka heran karena di saat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al Yahudi Nasara, apakah umat-umat tersebut adalah Yahudi dan Nasrani? Mereka heran karena di saat itu terjadi perseteruan antara mereka dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani memerangi mereka. Apakah kita akan mengikuti orang-orang yang memerangi kita dan mereka kita perangi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Faman siapa lagi kalau bukan mereka. Kita lihat di saat ini semua apa yang dilakukan kesesatan orang-orang Yahudi dan Nasrani diikuti oleh kebanyakan umat Islam di dalam akidah, di dalam ibadah dan akhlak mereka semuanya di copy paste persis apa yang mereka lakukan dilakukan juga oleh kebanyakan umat Islam. Contohnya adalah membangun kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah tatkala hijrah ke Habasyah melihat orang-orang Nasrani membangun kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah dan membuat gambar-gambar atau patung-patung orang-orang yang telah mati, orang-orang soleh yang telah mati. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah, Ulaiki idha mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih, Banau ala qabrihim masjidah, Ulaiki syirarul khalqi indallah, Allah, Wasawwaru tilka Mereka itu, wahai Ummu Salamah, Orang-orang Nasrani jika ada, Orang yang soleh atau hamba yang soleh yang meninggal di kalangan mereka mereka membangun di atas kuburan tersebut tempat ibadah dan membuat gambar-gambar dan patung-patung ini dilakukan atau tidak oleh sebagian kaum Muslimin. Dilakukan membuat kuburan-kuburan, selain menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis ini bukan larangan untuk ziarah kubur. Jadi jangan dituduh Ustadz melarang ziarah kubur. Ziarah kubur adalah syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan dan mencontohkan untuk ziarah kubur. Namun ziarah kubur dengan adab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan tujuan untuk mengingat mati dan mendoakan orang yang mati. Bukan meminta kepada yang mati Ketika ziarah kubur mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlad Minal muslimina wal mu'minin Wa inna insya'allahu bikum lahikun Wa ghafarallahu lana walakum Kemudian masuk ke kuburan Dengan melepaskan sandal Kemudian dilarang duduk di atas kuburan Tapi duduk di sampingnya karena seorang muslim itu mulia, baik dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia. Kita saksikan di antara masyarakat kita hulu memberlakukan kuburan. Kuburan di keramik. Dari hasil hulu ini, berlebih-lebihan ini, dengan mengeramik kuburan, akhirnya ada dua kelompok yang ekstrim melihat keramik di kuburan di antara mereka ada yang mengagungkan dan mengkeramatkan kuburan ini. Di antara mereka justru ada yang menghinakan kuburan ini. Di kota-kota besar banyak di antara mereka, di Jakarta kita saksikan banyak orang yang main-main di kuburan. Pacaran di kuburan, karena apa kuburannya di keramik? Gitaran bahkan main gaple di atas kuburan. Ini karena apa? Karena berbuat hulu kepada kuburan. Kuburan di keramik ada yang nyembah, ada yang nginjek-injek. Ini tentunya menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara seperti ini diikuti oleh umat Islam. Orang-orang Nasrani menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa Isa Al-Masih satu saja sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesembahan sebagian umat Islam ada songo. Ya, ada sembilan Setiap kuburan dari wali-wali tersebut dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani beribadah di gereja-gereja mereka dengan menyanyi-nyanyi. Haleluya. Umat Islam nggak mau kalah ikut-ikutan di masjid juga nyanyi-nyanyi yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum lagi akhlak mereka sudah tidak terhitung lagi. Bagaimana kaum muslimin meniru tata cara dan akhlak orang-orang kafir? Nama-nama orang kafir dipasang di pakaian-pakaian mereka, bahkan dipakai ke masjid-masjid mereka ketika sholat. Ketika sholat kaosnya bertuliskan TOTI. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada mereka Kepada kaum muslimin, kepada kita Ha antum ula'i tuhibbunahum wala Itulah kalian Kalian cinta kepada orang-orang kafir Cinta kepada orang-orang munafik Padahal orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik Tidak cinta kepada kalian Pernahkah kita melihat Orang Nasrani masuk ke gereja mereka Membawa nama tokoh-tokoh kita Jangankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh Muslim kita, pernahkah mereka membawa di pakaian mereka? Tapi kalau kita kaum Muslimin, banyak sekali kita jumpai di masjid-masjid kaum Muslimin memakai pakaian ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, lambang orang-orang kafir, nama orang-orang kafir ada di pakaian-pakaian mereka. Maka inilah yang membuat lemahnya kaum Muslimin. Yang kelima adalah adamul amri bil ma'ruf wan an nahyi anil mungkar, tidak adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang-orang yang tahu kebenaran bisu melihat kemungkaran yang ada di masyarakat kaum muslimin. Padahal kemuliaan umat ini adalah dengan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari perbuatan mungkar Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar juga akan mendatangkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 78-79 Lu'ina alladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bini Maryam Thalika bima wa kanu ya'tadun orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel mereka terlaknat pada lisan Dawud dan Isa putra Maryam itu dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dikarenakan mereka melampaui batas kanu la yatana hauna an faalu sama kanu yafalun mereka itu tidak mencegah dari kemungkaran 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 yang mereka lakukan sungguh buruk apa yang mereka lakukan jadi meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan penyebab datangnya laknat Allah subhanahu wa taala Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, aw la Allahu 'alaikum shirarakum, fala yasumannakum su'al 'adzab, thumma yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum." Hendaklah kalian memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar." Jika kalian tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bagi kalian, atas kalian, pemimpin-pemimpin yang jelek, kemudian mereka memberikan keburukan kepada kalian. Thumma khiyarukum lahum. Kemudian, orang-orang soleh di antara kalian berdoa kepada Allah, dan doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umat yang meninggalkan amal ma'ruf dahi mungkar akan dijadikan bagi mereka pemimpin-pemimpin yang jahat dan doa-doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penyebab keenam yang terakhir pada pembahasan kita malam hari ini adalah sedikitnya ilmu dan banyaknya tersebarnya kebodohan. Sehingga Orang-orang mengamalkan tanpa ilmu. Mereka tidak memiliki pegangan. Mereka menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yakbidul ilman tiza'an yang taziuhu minal 'ibad, walakin yakbidul ilma biqbdil ulama." Hatta idza aliman juhala fasuilu fa bi ilm wa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari dada-dada seorang hamba dari dada-dada hambanya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mematikan para ulama sampai jika tidak tersisa seorang alim pun manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin. Fasuilu faaftau bi Maka pemimpin-pemimpin ini ditanya dan mereka membuat fatwa, memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Itulah kondisi umat Islam di saat ini. Maka agar kita Keluar dari keterpurukan ini, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki akidah kita, memperbaiki tauhid kita. Kita berpegang teguh kembali kepada kitab dan sunnah, pada pemahaman salafus soleh, dan kita jangan terlena dengan dunia, jangan tenggelam dalam dunia. Kemudian mengikuti jejak salafus soleh Dan jangan meniru-niru orang-orang kafir Baik di dalam akidah, ibadah maupun muamalah Kemudian kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Dan kita giat menuntut ilmu Apabila ini kita lakukan Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat kita jaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan umat ini berwibawa Di hadapan orang-orang kafir Wallahu ta'ala a'lam bisawab apabila ada pertanyaan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu Barakallah Ustaz uh, Poin yang kedua tadi Ustaz menjelaskan Jauhnya kaum muslimin dari sunnah di atas pemahaman salah ummah Yang kami pertanyakan Di sana kan tadi Ustaz menjelaskan berkaitan Hadis Nabi bahwa kaum Yahudi terpecah 71 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang begitu juga Nasara 72 dan umat ini umat Islam 73. Pertanyaannya apakah umat Nabi yang 72 itu kekal di neraka? Yang pertama, yang kedua, poin yang kelima, tidak adanya amal am, apa ama ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi saya menggarisbawahi yang keempat tadi penjelasan Ustadz. Tidak terkabulnya doa-doa orang yang soleh. Apakah karena dia tidak beramal ma'ruf, padahal dia soleh. Mohon penjelasan lebih rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama. Terpecahnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan ummati, umatku. Jadi yang terpecah belah tersebut masih merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum keluar dari Islam. Maka para ulama mengatakan orang-orang Syiah Rafidhah itu tidak termasuk dalam 72 golongan ini karena apa mereka sudah keluar dari Islam. Jadi semua umat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih ahlul kiblat. Meskipun di antara mereka ada Kebitahan-kebitahan amalan-amalan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak terkabulnya doa orang-orang yang soleh di dalam hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mereka soleh, soleh untuk diri mereka sendiri, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa maka narabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab sebuah kaum menghancurkan sebuah kaum sedangkan mereka berbuat islah. Apa islah di sini tiada lain adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata as-solihun, tapi apa? al-muslihun. Apa perbedaan soleh dan muslih? Kalau soleh itu soleh untuk dirinya sendiri, ke masjid sendiri. Anak istrinya masih tidur tidak dibangunkan. Tapi kalau muslih Soleh untuk dirinya dan juga berbuat islah Jadi kata aslahayuslihu itu memperbaiki Tidak saja baik untuk dirinya Tapi juga memperbaiki orang lain Maka yang mampu menahan azab Allah subhanahu wa ta'ala Menghindarkan azab Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya soleh tapi muslih Yaitu baik untuk diri sendiri Dan berusaha untuk memperbaiki orang-orang di sekitarnya silahkan. Start, 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 start. mungkin sedikit lagi, Ustaz. Iya. Tentang kan, kan uh, uh lafaznya kan kulu. Apakah arti kulu itu semua? Kan yang terhadap 73 golong, golongan, satu golongan masuk surga, semuanya masuk neraka kulu pinar. Iya. Apakah itu kulu itu masuk sebagian kan kulu nafsin zaikatul maut dan sebagainya? Apakah iya, semua. Semuanya dari 73 itu semuanya masuk neraka kecuali satu. Tapi yang... tidak kekal mereka? Iya tidak kekal karena masih merupakan umat Rasulullah SAW. Iya. Kecuali jika bid'ah yang dilakukan adalah bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Jadi bid'ah itu bertingkat-tingkat sebagaimana kemaksiatan juga bertingkat-tingkat. Jadi ada bid'ah yang sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman seperti bid'ahnya orang-orang rofidoh, orang-orang Syiah rofidoh. Ada bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman, namun itu merupakan perbuatan maksiat, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti tergantung Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ditimbang e, amalan tersebut dan seseorang amalan kebajikannya lebih banyak dari bid'ah yang dia lakukan atau sebab-sebab yang lain yang bisa jadi juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala alam. Silahkan Bapak. Ya, Ustaz. Uh, hubungan dengan hadis dari Aisyah tadi Ustadz. Uh, setiap manusia takut uh, terhadap kematian. Uh, kami hanya ingin ingin minta penjelasan yang kami sempat baca Fatimah waktu Rasulullah mau meninggal uh, sedih luar biasa tapi begitu dibisikan bahwa dia yang akan menyusul uh, sangat berseri-seri berarti para sahabat ini sangat mencintai kematian yeah. Terus yang kedua Rasulullah pernah bersabda, "Yang akan menyusul saya di antara istri-istri saya adalah yang paling panjang tangannya." Pernah saya dengar dari Ustadz begitu, salah satu Ustadz. Jadi, istri-istri Rasulullah saling eh, ukur yang terpanjang tangan, saking ingin mereka yang duluan menyusul Rasulullah. Padahal, yang dimaksud, yang paling... eh, kuat... eh, hebat... apa? Yang paling banyak, derma, Dermawan jadi Zainab diantaranya Jadi saya ingin penjelasan ustadz antara hadis tadi dengan fakta-fakta ini ustadz. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Iya ya, silakan tadi, silakan. Ada hubungannya. Iya. Yang kedua, kami pernah mendengar salah satu ustadz atau sebelum kesini Ustaz, ya, yang mendekati sunnah bukan sunnah seperti ini, itu mengatakan setiap kaum muslimin di dalam hatinya harus mencintai kematian, ingin bertemu dengan Allah. Kalau dalam hatinya tidak mencintai kematian, terus dia meninggal katanya matinya di luar Islam. Apa benar itu Ustaz? Apa ada dalilnya? Ya, terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan pertama, cinta kematian. Aisyah mengatakan setiap kita uh, tidak suka pada kematian. Jadi ini secara umum Secara umum manusia secara fitrah secara tabi'i Itu tidak suka pada kematian Sebagaimana juga berperang Itu secara umum manusia tidak suka untuk berperang Dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Kutiba alaikumul qitalu wa huwa lakum. Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu kalian tidak sukai Fa'asa an syai'an khairul lakum dan bisa jadi kalian membenci sesuatu tidak suka pada sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Jadi tidak suka pada peperangan, tidak suka pada kematian, ini juga tidak disukai di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu dua yang suka pada kematian, yang suka berjumpa dengan musuh, mencari kematian. Ini karena tingkatan keimanannya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muka berseri-seri lebih e, suka untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dari tinggal di dunia. Yang kita bahas di sini adalah orang yang tidak suka mati, orang yang tidak suka berperang itu adalah fitrah. Ya, fitrah manusia dia tidak suka untuk berperang, tidak suka pada kematian itu fitrah dan tidak tercela. Ya. Kalau dia suka mati, kemudian ingin berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu dua orang, dan ini lebih mulia daripada orang yang tidak suka mati dan tidak suka berperang. Orang dibolehkan tidak suka berperang, tapi jangan sampai dia tidak suka berperang menghalangi dia dari tidak berperang. Jadi, dia harus bermujahadah. Memang, dia lebih suka untuk tinggal di rumah, tidak suka berperang, tidak suka mati, tapi ini dia kalahkan perasaan takutnya perasaan tidak sukanya ini dia kalahkan dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan hadis tadi yang yang paling panjang tangannya saya belum bermurojaah ya belum menelaah syarah hadis ini maka untuk saat ini belum bisa saya jawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir Orang yang tidak, kalau seorang muslim tidak suka kematian Mungkin yang dimaksud adalah seorang muslim ya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang muslim yang tidak ada niat untuk berjihad ya seorang muslim yang tidak pernah berjihad atau tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maka apabila mati mata mitatan jahiliyah maka matinya adalah kematian jahiliyah itu yang saya tahu, kalau e, tentang kematian, wallahu 'alam.' Yang saya tahu adalah lafatnya adalah jihad, wallahu ta'ala 'alam.' Ada yang lain, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. astaghfiruka wa ta'ala.